yang diterapkan terhadap terlapor. Ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizki melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit.